Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi di video kita kali ini, tentu saja untuk melanjutkan requestan dari teman-teman semua. Katanya Pak nonton Fernalta lagi dong. Oke, kita nonton Fernalta lagi. Banyak banget kita nonton dari yang Tutu versus Martin podcast. Ini di sini Martin klarifikasi. Oke, langsung aja kita play videonya. Kita nonton bareng ya. Bentar. Oke. Kita play videonya. Kenapa? Oke, sebelum podcast ini dimulai, saya beritahu urusnya dulu ya. Okay. Dilarang berkata kasar dan mohon bahasanya tetap dijaga. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi 1 2 3 action. Kenapa kau cabut-cabut nyawaku, ah? Sampai enggak muncul aku di video-video lah. Bang, takut kali lah aku, Bang. Kok seram kali lah beruang ini ku tengok. Tanggung baru jawab kau, Martin. Diomongin. Kau cabut dulu. Kenapa kau cabut nyawaku, ha? Ya ma, kaget kemarin gue. Aku lihat kau nyiksa ular lah. Ya ngapa mau kau kusiksa sekarang, ha? Jangan lagi tuh, Bang. Ya Allah, speechless dong kameramennya. Bertemu lah kita di parkiran sekarang. Kau tutup, tolong bahasanya, tuh. Di. Hei, kau diam kau. Kau juga bertemu lah kita. Better all kita bertiga. Udah dibilangin sama kameramennya. Ini rulesnya, gak boleh berkata-kata yang toksik gitu ya. Gak boleh emosi gitu ya. Kan di sini Martin mau klarifikasi kenapa sih Tutu itu mati kemarin cabut nyawanya gitu kan. Tutunya, kebiasaan emang. Kebiasaan. Ngeri banget pokoknya kalau si Tutu ini udah ngetoksik ya. Gak berhenti-berhenti katanya. Tutu namanya aja tuh, Tutu si beruang toksik. Pasti toksik lah Bang. Martin aja sampai ketakutan kabur. Ini terusannya, telepon genggam cinta. Hai teman-teman, sebelum menonton video Kenalnya ini, Doraemon baiknya sama Nobita. Klik tombol subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya. Kalau enggak aku tembak pala. Jangan gitu lah Bang, jangan main tembak-tembak lah. Wah, Doraemon, tolong bantu aku Doraemon. Kuma namanya diganti Doraemon. Saja aku meminta bantuanmu. Terus ada apa Nobito? Namanya ganti juga Nobito. Doraemon, si Zuto tadi menolak cintaku. Kirain cuma Doraemon. Terus Nobito. Katanya si Zuto. Menolak cintaku Doraemon. Diganti semua namanya deh. Cinta kepada aku lagi Doraemon. Ya Allah namanya. Kumohon Doraemon, sekali ini aja Doraemon, please. Telepon genggam cinta. Wah, gimana cara pakainya nih Doraemon? Kau pencet kontak, kau cari yang namanya Pak Jamal. Nah, Hah? Bapak tuh tukang pelet tuh. Kau telepon dia, besok kita ke tempat dia buat pelet si Jutot. Percuma dong. Percuma, Doraemon. Percuma ngeluarin teleponnya, nggak taunya kirain bisa gitu, nggak taunya nelpon Pak Jamal. Dasar ini rusuh ini buat ceritanya rusuh ini bangetan. Ada apa dengan Dorla? Dorla by the way perutnya buncit. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Kalau enggak aku tembak. Ada apa dengan Dorla? Oke, tobat katanya judulnya. Tobat. Dorlanya tobat apa gimana? Ya lo mukanya. Dorla lihat ada swiper. Oh itu si Boots. Dorla, ayo kita katakan swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Swiper jangan. Woi Dorla, kau ngapain sih? Nah ambillah. Nah ini juga ambillah. Nah ambillah semua sama kau tuh. Sorry guys, aku udah gak bisa main sama kalian. Sudah saatnya aku bersikap dewasa dan melanjutkan pendidikanku. Cool. Dorla bersikap dewasa. Dorla pensiun, gak main sama Boots lagi gitu. Iya. Sampai bengong loh Boots-nya. Ah Dorla kau meninggalkanku katanya. Kemana kau Dorla gitu kan. Lanjut. Ada Tutu jualan bakso loh. Bakso. Oh, kok gak opening? Bakso. Bakso. Oke. Bakso. Bakso ya anjing. Bakso. Galak banget tukang bakso baksonya. Bakso satu bang. Nih makan. Nih baksonya anjing. Loh. Nyum. Dia bukan anjing. Dia ini, manusia. Apa benar tukang bakso atau intel yang lagi nyamar? Ya asli lah. Kau tuh yang bermasalah cek dokter kau lagi. Tapi beneran gak enak lah bang. Gak enak. Pala peta segitiga kau tuh lah. Kalau gak suka ya udah bilang aja enak. Gak usah menghina gitu. Haters kau rupanya. Haters kau.
Terus kenapa kau bilang aku intel? Fitnah kau ya, kalau sebelahku itu ya tuh memang intel dia. Nah, kamu ketahuan. Kijang dua kita ketahuan. Kijang satu di kopi, kijang satu. Aduh, lagi viral banget tuh ya. Aduh, kacau deh. Nah ini kita nonton Dorla lagi ya. Dorla ditangkap Pak polisi, coba. Lama ya ini ya, video lamanya. Tetep gak sih perutnya emang buncit gak sih? Tetep gak sih perutnya buncit, Dorla. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama gue Dorla. Eh si butsnya. Hari ini kita akan kayak pergi mampu. Ke... Mau ke mana? Ada apa ya, Pak? Kamu Dorla kan? Iya. Dorla. Kau sudah masuk dalam blacklist kami, tahu? Kenapa? Emang salah saya apa, Pak? Kau adalah buronan, Dorla. Ini adalah daftar tindakan kejahatanmu. Pertama, maling motor. Kedua, mencuri mobil. Prostitusi online. Maling rumah orang. Imigran gelap. Penjualan ganja dan obat terlarang lainnya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan hewan yang dilindungi tanpa izin. Oke, saya surrender, Pak. Tapi sebelum saya ditangkap, mohon beri waktu saya untuk membetulkan tali BH saya ya, Pak. Oke, Dorla. Silakan saya tunggu. Hilang janjian pergi itu, kabur itu. Dorla kan gak pakai. Lari boots. Lari boots. Omongnya gitu. Oh, Dorla di sini ini nakal ternyata. Baru tahu loh aku nih, Dorla ini nakal ternyata ya. Ada aja buatannya. Oh, ini ada Doraemon. Kita nonton Doraemon coba. Doraemon membantu Tante Lina. Part 2-nya. Oh, part 1-nya ada berarti. Lah. Wah, Doraemon, tolong dong, Mon. Tante Lina nyangkut lagi, Mon. Oh, nyangkut. Yang kedua kali nyangkutnya. Itu, Mon. Tante Lina nyangkut di mesin cuci. Nyangkut di mesin cuci. Enggak mau, ah. Doraemon, please, Mon. Please. Enggak mau. Kok dia enggak mau nolongin? Nyangkut-nyangkut mulu dari kemarin. Hah? Nanti dia nangis. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Ih, gak boleh gitu tahu. Doraemon. Nah ini nih ada nih, Doraemon datang membantu. Berarti part satunya ya. Part satunya biar paham gitu. Nah nyangkut kan, benar ini yang pertamanya. Wah, Doraemon, gawat, Mon. Ayo ikut Doraemon. Mon, lihat tuh, Mon. Tante Lina kejebak di kursi. Ih, seksi banget. Wah, tolong dong, Mon. Bantu Tante Lina, kasihan itu. Seksi banget ya. Ih. Bibirnya. Iya, bibirnya, tatapan matanya. Apa sih? Aduh. Kenapa? Loh. Mon, kamu ngapain, Mon? Mon, kamu ngapain, Mon? Eh gak mau lah, gak mau nonton lah Doraemon kok kayak gitu sih. Males lah. Gak mau lah nonton lah. Kok kamu kayak gitu sih Doraemon? Kira aku kamu tuh gimana, ternyata kamu kayak gitu. Tuh ya, mukanya tuh loh, mukanya tuh datar banget. Terus, ih Doraemon ini di sini nih, ini bener sih dark banget deh. Jadi takut gue sama Doraemon. Bukan Doraemon namanya. Doraemon. Terus tadi Doraentut. Ngeri lah pokoknya. Enggak, gue enggak mau nonton lagi lah. Serem kalau Fernalta yang Doraemon. Nakutin. Ngeri. Aduh, katanya suruh nonton tapi enggak tahu yang ngeri banget kayak gitu ternyata. Sama aja sama si siapa tadi? Si Dorla ya, Dorlanya tuh kayak gitu nakal gitu tadinya. Tapi tadi yang terakhir enggak sih, yang baru-baru ini enggak nakal lagi ya, tapi sama aja perutnya emang buncit berarti ya. Dorla. Oke deh teman-teman, itu udah nonton bareng katanya. Ayo kan nonton lagi itu, udah nonton ya. Kita udah nonton bareng pokoknya. Kacau ini apa namanya? Conclusion-nya adalah kacau ini udah nonton. Takut malah nontonnya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Tentu saja sesuai dari request yang teman-teman semua. Nanti tulis aja lagi besok-besok kita mau nonton untuk apa lagi, nonton video apa, tulis aja di kolom komentar. Oke, aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye-bye, see you next time.